Kebakaran terjadi di pabrik tekstil PT Elegan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiuhur, Kabupaten Purwakarta, pada hari pertama puasa, Kamis, 23 Maret 2023, dalam video yang diterima Tribun, tampak asap hitam membumbung tinggi dari gedung, disertai ratusan buruh perempuan yang berhamburan keluar. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun, imbas kejadian ini banyak karyawan yang meninggalkan lokasi pusat kebakaran. Udah panas kok, Bun. Kantor aja udah panas. Dokumen kita ada gimana ya? Itu dokumen gimana? Allahu Akbar. Kita harus cepat-cepat loh. Cepet diapain? Cuma kayak blanwir ini mah, nggak bisa pakai apa. Pakai itu atu pemadam. Ih. Mana sih? Pemadam itu safety tahu enggak? Tahu kayaknya. Pak catur. Lagi sibuk dia lagi dapat kayaknya. Udah ngejauh. Itu kesini loh, Bu. Itu mobil siapa? Itu mobil, Pak. Itu mobil siapa, Pak? Mobil, Pak. Itu mobil. Allahu Akbar ya Rasulullah.